dua pria bandar narkoba. Dari kedua tersangka, petugas mengamankan paket sabu-sabu dan alat hisap. Berakhirnya sepak terjang Iwid dan AZ di belantara narkoba berkat adanya laporan dari masyarakat yang resah melihat aktivitasnya. Iwid dan AZ mengaku mereka baru menyandang gelar bandar dan pengedar sabu-sabu sekitar 4 bulan lalu. Iwid diamankan dari rumahnya di Parit 1, sementara AZ diringkus di rumahnya di Parit 4. Kedua terduga bungkam saat ditanya dari mana asal barang haram tersebut. Kamu udah lama, Bang? Baru. Jadi berapa lama, Bang? Berapa lama? Ada setahun? Bah, belum sampai. Berapa bulan? 3 bulan? 4 bulan? Yeah. Dulu pernah tangkap polisi juga ya? Iya. Yeah. Selain mengamankan 8 paket hemat sabu, tim gabungan Intel Kodim dan BNN juga mengamankan alat hisap bong dan 2 handphone. Dengan membawa 2 orang tahanan dan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu menggunakan bot pancung. Selanjutnya, saudara IW alias DT dan saudara AJ alias UY ditahan di sel Makodim 017 Tanjung Balai Karimun. Hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan petugas diketahui jumlah keseluruhan barang bukti sabu-sabu yang diamankan adalah 3 gram. Dari Karimun, Iwan Bohan dan Ami Bagan, iNews melaporkan.